Nabi dan juga Rasul. Kan? Jadi kitab ini adalah salah satu daripada kitab syarah rukun iman. Jadi rukun iman ni semua kita tahu rukun iman ada 6. Kan? Iaitu percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Dia ada syarah dia. Okay? Ini kitab salah satu daripada syarah rukun iman, iaitu kepercayaan kepada Nabi dan juga Rasul. Dan kita telah sampai kepada muka surat yang ke-15, iaitu sifat-sifat Nabi dan juga Rasul. Okay, silakan Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Pembahagian sifat wajib, muhal dan jais bagi Allah maupun bagi Rasul sebenarnya adalah pembahagian dari sisi wajib, bukan pembahagian dari sisi syar'i. Akan tetapi sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang telah disebut semuanya didukung, disokong dari syar'i iaitu Al-Quran ataupun Al-Hadith, sama ada tersurat maupun tersirat. Sebagaimana yang telah maklum bahawa sifat wajib bagi Rasul adalah siddiq, tabligh, faqanah dan amanah. Okay, so salinkan kat, buat nombor kat situ. Maknanya sifat yang wajib bagi Rasul, maknanya Nabi itu atau Rasul, mesti ada, kena ada 4 sifat ni, iaitu siddiq pertama, tabligh, kemudian fatanah dan juga amanah. Okay, so nak Rasul diwajib ada 4 sifat ini. Ya, okay, sila Ustaz. Hanya sahaja sebanyak ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah masih berbeza pendapat tentang apakah Nabi juga mempunyai sifat 4 termasuk tabligh atau tidak. Okey, jadi perbezaan pendapat hanyalah mengenai sifat tabligh. Tabligh ni maknanya menyampaikan. Adakah satu orang Nabi itu dia wajib menyampaikan ataupun tidak? Kan? Itu perbezaan pandangan dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi mana 4 sifat ni bagi Rasul ada. Cuma bezanya pada Nabi tu, kan? Adakah dia Nabi juga ada sifat tabligh ataupun tidak? Okay, terus Ustaz. Perbezaan ini muncul dari definisi Nabi dan Rasul yang berbeza, iaitu Nabi tidak diperintahkan Allah menyampaikan syariat. Sebagian ulama mengatakan Nabi tidak mempunyai sifat tabligh, artinya Nabi hanya mempunyai sifat wajib, wafanah, amanah dan sedih. Tetapi menurut pendapat yang lain, sama ada Nabi atau Rasul sama-sama mempunyai 4 sifat wajib tersebut. Kerana Nabi harus menyampaikan syariat supaya diketahui bahawa dia adalah Nabi Allah yang wajib dihormati. Demikian penjelasan Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Tuhfah Al-Murid, halaman 200. Okey, so kita akan mula syarahkan apa itu siddiq, amanah, tabligh dan juga fatanah. Okey, silakan. Fatanah adalah sifat cerdas. Cerdas dan tidak lupa. Seorang rasul tentu harus mampu melawan dan mengalahkan musuh-musuhnya dengan puncak-puncak risalah dan perkataan. Jikalau rasul tidak cerdas, tentu dia tidak dapat menyampaikan puncak dan itu tidak patut bagi darjah kenabian dan kerasulan. Perbezaan fatanah yang dimiliki Rasul dan Nabi adalah tingkat fatanah Rasul adalah sempurna, manakala fatanah Nabi tidak harus tingkatan sempurna. Okey, so jadi maknanya fatanah ni cerdas. Cerdas ni maknanya dia bukan orang yang tak pandai lah. Nabi-Nabi ni adalah orang yang Allah bagi kekuatan kekuatan akal dia tu, kan? Iaitu orang yang pandai, orang yang cerdik. Okey, cuba tambahkan dalam catatan kita ya. Apa beza pandai dan juga cerdik? Apa beza pandai dan juga cerdik ya? Okey, pandai ni orang belajar. So bila kita belajar, ada sistem belajar, ada talaki, mendadah kitab, kan? Ada waktu tempoh masa dia satu kitab ke satu kitab membaca, kemudian kita membaca, tambahan membaca, maka kita akan jadi pandai. Pandai ni orang yang belajar. Okey. Cerdik pula adalah orang yang mempunyai pengalaman. Jadi maknanya bertahun-tahun dia dalam satu bidang, satu benda tu dia berpengalaman. So maksudnya itu orang yang cerdik. Belum tentu orang pandai itu cerdik. Belum tentu orang pandai itu cerdik. Belum tentu orang tu ilmunya tinggi, dia sudah belajar, pandai dia.
tapi dia tu cerdik, sebab mungkin pengalaman dia tak cukup. Okey, ada juga orang yang cerdik, maksudnya pengalaman banyak kan, tapi dia nak menghurai itu tak berapa pandai, sebab dia tak belajar secara tersusun macam mana nak menyampaikan satu benda tu. Contoh katakan berniaga kan, ada orang yang mahir ilmu perniagaan, pandai daripada ilmu perniagaan kan, sampai mengajar universiti, tapi belum tentu dia berniaga dia ada pengalaman berniaga. Ada orang berpengalaman berniaga daripada kecil, tak sekolah, pandai dia kan, berniaga, cerdik dia untuk berniaga, tapi nak suruh mengajar tak pandai, sebab dia tak tahu macam nak susun tu. So maksudnya pandai itu belajar, cerdik itu adalah pengalaman. Okey, dan gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. So yang disebut bijaksana, bijaksana ni maknanya gabungan cerdik dan juga pandai, orang belajar dan orang ada pengalaman, maka itu orang yang bijak, orang bijaksana. Dan kalau dalam bahasa disebut dalam Islam disebut ahli hikmah, orang yang hikmah, ada hikmah. Ahli hikmah tu orang yang dia pandai campur dia cerdik, jadilah orang yang bijak. So pengalaman dia ada, cukup pengalaman dia dan tinggi ilmu dia. Okey. Dan dalam Islam, setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam Quran Allah sebut wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajar kamu ilmu. Jadi fatonahnya para nabi itu bukan saja dia belajar, tapi dia berpengalaman kan, dalam maksudnya kehidupan dia. Jadi dia adalah orang yang cerdik. Dia fatonah tu maknanya orang yang cerdik kan. Orang yang cerdas otaknya. Dan setinggi-tinggi dia adalah apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ketika para nabi itu diutus kepada umat dia, maknanya diberikan kepada dia ilmu dan juga hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan kan, pengalaman dan juga dia punya apa nama ilmu yang diajar pada dia, dan lebih daripada kaum dia ketika itu. Dia dipimpin sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bila kita sebut sebagai orang cerdik, orang pandai, orang bijaksana, jadi maknanya itu dia punya kedudukan. Dan setinggi-tinggi dia apabila dibantu ilmu tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah bantu direct seseorang itu dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Ada dengan jalan wahyu. Contoh para nabi dengan jalan wahyu. Okey. Ada dengan jalan firasat. Firasat ni maknanya rasa hati. Ini dalam hadis yang disebut ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia tu melihat dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dengan jalan dipanggil laduni. Biasa dengar tak ilmu laduni, ilmu laduni. Maknanya ilmu laduni ni satu ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan secara tak ada base, tak ada base asas ilmu itu. Contoh macam Nabi Dawud tak pernah belajar pasal ilmu besi. Tiba-tiba faham ilmu besi. Itu anugerah yang tak ada base. Okay? Kalau yang ada base, ada basic, tambahan daripada itu dia panggil ilham. Ilham ni dah ada base. Maksudnya kita tahu ilmu sikit-sikit, maka Allah bagi tambahan kefahaman itu. Itu dia panggil ilham. Ilham ni satu benda yang dah ada base. Dan dunia ni tak ada basic. Itu firasat. Ada dengan jalan mimpi. Jalan mimpi ya, mimpi. Dalam hadis Nabi di akhir zaman nanti 41 di antara 40 mimpi orang beriman itu benar. Maknanya paling kurang mimpi orang yang jaga sembahyang dia, orang yang jaga syariat, mimpi itu sebagai tanda-tanda dalam maknanya Allah, untuk Allah bimbing dia dan membuat sesuatu keputusan. Maksudnya setinggi-tinggi ilmu tu apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalan wahyu, jalan ilmu laduni, jalan ilham, jalan firasat, jalan mimpi. Okey, itu fatonah. Okey, siddiq. Sila. Siddiq adalah sifat wajib yang dimiliki Nabi atau Rasul. Siddiq adalah khabar yang dibawakan oleh Nabi atau Rasul pasti benar serta sesuai dengan kenyataan. Kebenaran mereka telah dijamin oleh Allah dengan bukti mereka diberikan mukjizat.
Zat pada kedudukan seperti firman Allah bahawa apa sahaja yang disampaikan hamba-Mu iaitu Nabi atau Rasul adalah benar adanya. Okey. Jadi siddiq ni bukan saja Nabi tu sifatnya siddiq. Tapi perkhabaran yang dibawa tu sifatnya tu benar. Okey. Cuba tuan-tuan puan-puan bayangkan ya. Okey ya. Ketika Nabi SAW dalam peperangan Khandaq. Okey, peperangan Khandaq ni berlaku pada 5 Hijrah. Ya, para sahabat gali parit sebab orang kafir nak datang nak serang Madinah ya. Gali parit orang kafir nak serang Madinah. Jadi ada satu batu besar yang tak mampu dipecahkan sahabat kita gali parit. Diberitahu oleh Nabi SAW, maka Nabi pun minta segelas air dengan tangan yang penuh barakah, tuangkan air ke atas batu tu, kemudian minta beliung ni macam penukul yang besar. Nabi pun menghayunkan, kena batu ni terpecik api. Nabi mengucapkan takbir Allahu Akbar kan, 3 kali. Oleh kerana sebab bersungguhnya Nabi mengucapkan takbir, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa maknanya takbir? Maka Nabi kata, percikkan api yang pertama aku melihat kota Yaman jatuh ke tangan kamu. Kota Yaman ya. Maknanya keturunan Abrahah yang pernah bercita-cita menghancurkan Kaabah akan jatuh ke tangan kamu. Percikkan api yang kedua aku melihat Parsi jatuh ke tangan kamu. Percikkan api yang ketiga aku melihat kota Rom jatuh ke tangan kamu. Kan? Oleh kerana Nabi sebut benda ni, maka benda tu pasti akan berlaku. Maka betul, lepas Nabi wafat pada tahun 10 Hijrah kan, 2 tahun selepas itu Yaman jatuh ke tangan Islam. 4 tahun selepas itu Parsi jatuh ke tangan Islam kan? Dan 6 tahun selepas itu kota-kota Rom sudah mula jatuh ke tangan Islam kan? Sampailah kota Rom, ibu kota dia, iaitu kota Constantinople dah sampai benteng Constantinople lah para sahabat. Tapi sebab Nabi sampaikan tu benda siddiq, benda betul, para sahabat berusaha lah untuk menombangkan kota Constantinople, dipimpin oleh orang yang mula-mula Nabi tumpang rumah dia. Nabi sampai daripada Mekah ke Madinah, Nabi tumpang rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi tumpang rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari yang mengetuai untuk menombangkan kota Constantinople, tapi tak berjaya. Okey. Jadi habis zaman sahabat, zaman anak-anak sahabat pula. Berusaha tak berjaya juga. Habis zaman anak sahabat, zaman cucu sahabat pula. Berusaha tak berjaya juga. Apakah kali ini hadis Nabi itu tak betul? Kan sedangkan Nabi itu shadiqul masduq, siddiq ya, betul. Dia punya perkhabaran itu betul. Hadis ini diwariskan daripada satu generasi ke satu generasi sampai pada tahun 1453 Masihi. 1453 Masihi ya. Maka kota Constantinople berjaya ditumbangkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ha, maknanya Nabi sebut benda itu berlaku, mesti benda itu akan berlaku. Maka ditukar nama Constantinople itu dengan nama Istanbul. Bermaksud Islam untuk selama-lamanya. Istanbul. Dalam dunia ni ada dua kota yang diberi nama Islam untuk selama-lamanya. Satu Istanbul, Turki. Satu lagi Islamabad. Islamabad ni waktu ketika Qaid Adam Ali Jinnah kan, dia berusaha membuat sebuah negara Islam, pecah daripada India, diberi nama negara itu Pakistan kan, Pakistan iaitu tanah suci. Tan ni maksudnya tanah eh? Tan. Kita dengar nama kan, Uzbekistan, mana tanah Uzbek. Tajikistan, tanah Tajik. Turkmenistan, tanah Turkmen. Pakistan, tanah suci. Kelantan, tanah Kelan eh? Maksudnya kebetulan namanya Kelantan eh? Tapi tak ada kena-mena dengan yang Tan-Tan yang inilah. Jadi ketika Ali Jinnah mengisytiharkan negara yang berjaya ditubuh tu sebagai Pakistan, iaitu tanah suci, maka India mengisytiharkan nama India sebagai Hindustan, iaitu tanah Hindu. Kita cakap, wah lagu Hindustan, Hindustan. Hindustan tu maksud tanah Hindu.
Ha, jadi maknanya diberi nama ibu kotanya sebagai Islamabad, Islam untuk selama-lamanya. Ha, jadi kalau nak kata, okey hari ini apakah dua ibu kota yang bernama Islam untuk selama-lamanya? Pertama Istanbul, yang kedua Islamabad, Turki dan juga Pakistan lah. Lebih nama itu. Okey, itu Siddiq. Jadi apa yang Nabi sampaikan betul, benar-benar berlaku. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi mengenai akhir zaman. Akhir zaman ni maknanya banyak lagi lah. Umum tahu kita semua berada di akhir zaman. So akhir zaman ni kita tengah tunggu tanda-tanda besar hari kiamat dia. Tanda besar tu turunnya Imam Mahdi, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian keluar Ya'jud dan Ma'jud. Okey. Saya kalau bicara mengenai Dajjal ni, saya suka syurkan. Banyak ustaz-ustaz kita kalau cerita mengenai Dajjal ni, dia akan syurkan kita mengamalkan surah Kahfi ayat 1-10. Barang siapa yang mengamalkan surah Kahfi ayat 1-10, maka dia aman daripada fitnah Dajjal. Mana Dajjal tak boleh dekat dia, Dajjal tak dapat tengok dia. Tapi itu lebih kepada defensif lah kita panggil kan. Mana tak buat apa-apa, defensif lah. Kita nyorok kat gua ke, dekat pokok kelapa sawit ke, dekat kebun-kebun ke, Dajjal tak nampak kita. Tapi alangkah bagusnya, kita sediakan diri kita untuk bersama-sama orang yang akan melawan Dajjal nanti. Ilmu apa? Ilmu yang Nabi sebut sebagai alimu auladakum birimayah wassibahah warukubal khail. Ajarkan anak kamu berenang, memanah dan juga menunggang kuda. Jadi kita bukan orang yang menyorok dekat gua-gua, dekat kebun kelapa sawit, tak. Pun bagus benda tu paling kurang. Maka surah Kahfi, kita defensif. Tapi kalau bagusnya kita jadi orang yang sama-sama berjuang di akhir zaman. Mungkin bukan zaman kita, anak-anak kita, tapi bersedia ilmu tu. Ilmu berkuda, memanah, kan, berenang. Seperti yang dianjurkan oleh Nabi SAW. So Masjid Asalah tu boleh lah, kan? Maknanya anjurkan kelas manah, kan? Berenang saya tak tahu ada tempat dekat sini kan. Atau berkuda kan. Berenang kita ada instruktor kita, boleh instruktor scuba. Scuba tu advance pada berenang, ya. Niatkan belajar sunnah, insyaAllah benda tu bagus untuk kita. Okey, tabligh. Tabligh iaitu mereka menyampaikan Islam maknanya kepada makhluk yang mereka ikut sesungguhnya dan tidak pernah menyembunyikannya. Tidak mungkin jika mereka mempunyai sifat sebaliknya yang Tuhan, iaitu kitman. Okey, kitman ni istilah bahasa Arab, maksudnya menyembunyikan. Mustahil Nabi tu sifatnya kitman, iaitu menyembunyikan, mustahil. Nabi tu tabligh, maknanya tabligh tu sifat Nabi tu dia akan menyampaikan, kan? Dan benda tu bukan mudah. Contohlah, Nabi ketika balik daripada Isra' dan Mi'raj, dia nak sampaikan, ingat mudah ke benda tu? Benda yang mustahil di akal, confirm kena gelakkan, confirm kena mengata. Tapi dia kena sampaikan, dia sampaikanlah. Sebab tu Nabi pagi-pagi balik daripada Isra' Mi'raj, Nabi macam mana nak cerita? Nak cerita macam mana ni? Dulu perjalanan jauh dibuat dalam waktu singkat memang mustahil. Nak sampaikan macam mana tuan-tuan? Kalau kita hidup zaman Nabi, nak terima pun, macam mana cerita ni? Kan? Jadi Nabi macam mana nak cerita ni? Yang menyampaikan Abu Jahal. Muhammad, nampak macam ada cerita baru je ni, kan? Ceritalah kat aku. Nabi tu Nabi cerita, pakcik kebetulan bawa balik daripada Baitul Maqdis. Maka Abu Jahal kata, cerita kau ni menarik ni kalau nak kongsikan. Dengan tujuan nak menghina Nabi. Jadi Abu Jahal yang tolong kumpul kau orang. Hoi, sini dengar. Muhammad ada cerita baru. Mari dengar. Dikumpulkan tiga ahli kitab, orang kafir Quraisy dan para sahabat sendiri. Jadi Nabi pun cerita orang kafir, gelakkan Nabi, gelakkan, ketawakan Nabi, kata hai dah gila dah Muhammad ni. Sahabat diam. Nak benarkan Nabi kita, sifat dia ada Siddiq, nak mengiyakan pelik sangat ni. Yang mula-mula yang cakap, kalau Muhammad cerita lebih pelik daripada ini pun aku percaya, adalah Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar digelar nama As-Siddiq. As-Siddiq tu mana orang yang betul-betul membenarkan apa yang Nabi sebut. Ketika para sahabat, nak betul ke tak betulnya?
Yang dengar betul-betul cerita ni ada ahli kitab. Ahli kitab dia dengar, dia tak kata eh, tak kata oh, eh, dengar je. Habis Nabi cerita seraun, baru ahli kitab kata, Muhammad, kami ahli kitab biasa pergi Baitul Maqdis. Kalau betul kau sampai Baitul Maqdis, ceritakan aku, macam mana Baitul Maqdis? Kan? Sekarang ni, kalau kita tak sampai satu tempat, kita boleh cerita pasal tempat tu. Ada Google, ada gambar. Boleh search kan, boleh Google. Dulu tak sampai, takkan boleh cerita. Takkan boleh cerita. Maka Nabi cerita mengenai Baitul Maqdis, itu yang ahli kitab kata, ish, kalau Muhammad tak sampai, mustahil dia boleh cerita. Okey Muhammad, ceritakan lagi apa yang kau nampak. Ah, itu yang round kedua punya cerita lebih detail. Ha, tapi nak ceritanya, susah sebab Nabi itu nak sampaikan benda yang tak logik. Tapi itulah cabaran. Dan juga maksudnya Nabi itu kena sampaikan. Sebab itu nanti kita akan belajar satu bab dipanggil Nabi-Nabi Ulul Azmi. Nabi-Nabi Ulul Azmi ni, kenapa dia digelar Ulul Azmi, orang yang sangat hebat? Sebab antaranya cabaran nak menyampaikan itu susah. Nak menyampaikan itu susah, cabaran. Cerita-cerita yang memang susah nak disampaikan. Tapi dia tetap menyampaikannya. Ha, tu Ulul Azmi. Bab seterusnya kita akan jumpa nanti. Maknanya Nabi-Nabi Ulul Azmi. Okey, sambung. Lebih lanjut dikatakan bahawa sebenarnya semua khabar daripada Allah yang dibawa oleh Rasul ada tiga jenis. Okey, sekejap eh. Tolong betulkan sikit eh. Lebih lanjut lagi dikatakan bahawa sebenarnya semua khabar dari Allah yang dibawa oleh para nabi. Para nabi ada tiga jenis. Maknanya stage nabi ada tiga jenis. Okey. Nabi tolong baik sikit. Kan? Iaitu yang pertama wajib disampaikan. Mereka pasti akan menyampaikan dan tidak pernah menyembunyikan. Yang kedua, wajib disembunyikan. Mereka tidak akan menyampaikan sama sekali. Dan yang ketiga, pilihan menyampaikan atau menyembunyikan. Mereka kadang-kadang menyampaikan dan kadang-kadang menyembunyikannya. Okey, itu peringkat Nabi. Kadang-kadang ada yang wajib sampaikan, ada yang wajib sembunyikan. Tak boleh cerita, orang tak faham. Okey, tak ada pilihan. Tapi bagi Rasul, sila bawah tu. Nah, teruskan. Dan sifat wajib tabligh ini adalah jika mereka diperintahkan untuk menyembunyikan risalah, tentu kita juga diperintahkan sama, iaitu menyembunyikan ilmu, kerana kita wajib mengikuti perbuatan mereka. Dan yang demikian adalah batil. Okey, so jadi maknanya sebenarnya tak, maknanya Nabi wajib sampaikan. Rasul, Nabi ada pilihan untuk tidak menyampaikan. Kan? So betulkan sikit sudut terjemahan tu. Eh? Okey, seterusnya. Amanah adalah menjaga lahir dan batin mereka sama ada sebelum kenabian atau sesudahnya. Waktu masih muda kecil atau sudah dewasa dari melakukan hal-hal yang di dalam Allah meskipun itu hanya makruh atau khilaful awla. Terus? Perilaku mereka berkisar antara wajib dan sunat. Dan jika mereka dilihat melakukan sesuatu yang makruh atau khilaful awla, maka yang sebenarnya sesungguhnya mereka dalam keadaan mengajarkan syariat bahawa yang demikian adalah boleh bagi umat. Oleh kerana itu, hukum tersebut berubah menjadi wajib atau sunat bagi Nabi atau Rasul. Dalil atas wajib yang para Nabi dan Rasul mempunyai sifat amanah adalah jika mereka tidak amanah, tentu kita diperintahkan mengikutinya. Dan yang demikian adalah batil. Nabi atau Rasul tidak mungkin mempunyai sifat sebaliknya dari Uriana. Adapun sifat jaya sebagai Nabi atau Rasul adalah mereka boleh menikah, sakit, berjalan-jalan, tidur, jima dan lain-lain. Jaiz tu maknanya harus ya, istilah dia. Adapun sifat jaiz, iaitu sifat yang harus bagi Nabi. Sifat yang harus bagi Nabi ni, iaitu sifat-sifat kemanusiaan lah. Maksudnya, Nabi juga sakit, berjalan-jalan. Tak adalah cakap, eh, kau Nabi kenapa kau tak kau sakit pula? Kan? Itu sifat manusia. Sifat-sifat kemanusiaan, tidur, kahwin dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang harus bagi Nabi. Sifat yang wajib, empat tadi itu. Dia adalah orang yang mesti pandai. Dan kita belajar setinggi-tinggi pandai adalah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah orang yang siddiq, maknanya benar, kemudian tabligh, menyampaikan dan juga amanah. Okey. Kita pergi kepada bab ulul azmi, ulul azmi. Okey. Dari sudut bahasa dia, ulul yang mempunyai,
yang mempunyai. Azmi ni azam yang kuat. Orang yang punya azam yang kuat. Kan? Maksudnya ulul azmi. Okey, jadi nabi-nabi ulul azmi, nabi-nabi yang mempunyai azam yang kuat. Okey, itu sudah bahasa dia. Terus, silakan. Siapakah nabi ulul azmi? Ulama mengatakan bahawa rasul lebih mulia daripada nabi. Dan di antara nabi, di antara rasul yang paling mulia adalah nabi ulul azmi. Dan rasul adalah termulia di antara nabi-nabi ulul azmi. Bahkan dia adalah makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak. Dalil tentang adanya nabi yang mendapatkan predikat ulul azmi adalah firman Allah. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bermaksud bersabarlah sebagaimana rasul-rasul ulul azmi. Al-Ahqaf ayat 25. Ulul azmi adalah rasul yang teguh, kuat atas ujian dan pada besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Atau maksud dari ulul azmi adalah nabi yang mempunyai pendapat yang tinggi sesabar dari Tuhan para kaum pencipta. Hanya sahaja ulama masih berbeza pendapat tentang siapa sahaja mereka dan berapa jumlahnya. Menurut pendapat yang masyhur, mereka berjumlah 5 orang iaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. 5 rasul inilah yang dikenal dengan Nabi-Nabi profetik syariah. Okey, jadi maknanya ulul azmi ni ada 5 orang eh? Iaitu Nabi kita Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim AS. Okey, seterusnya. Nabi Nuh bersabar kerana disakiti oleh kaumnya, termasuk pernah dipukuli oleh kaumnya sendiri sehingga tidak sedarkan diri. Okey, Nabi Nuh AS ulul azmi sebab, okey bayangkan eh, macam mana nak sampaikan berita akan ada banjir kan, tapi kena sampaikan juga. Sebab tu azam maknanya menyampaikan tu tinggi. Orang fitnah, orang kata, kemudian tak percaya, kaum tak percaya kan. Tanam pokok, pokok tu dah besar, buat kapal. Logiknya kapal buat tepi pantai. Ni kapal buat dekat atas bukit pula, kenapa? Kan? Oh sebab nanti akan ada banjir besar. Bayangkan eh, bertahun-tahun, beratus tahun, 950 tahun tau, dihina, dikutuk, dikata, tapi tetap sampaikan. Kan? Maknanya macam mana susahnya? Maknanya apa nama Nabi Nuh alaihi salam ni. Okey. Kemudian seterusnya, sementara Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh kaumnya dan beliau juga sabar atas perintah Allah supaya menyembelih putera dia sendiri iaitu Nabi Ismail. Maknanya perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu susah. Maknanya benar-benar berat. Kan, contoh macam dia berhadapan dengan ayah dia, kaum dia, mana raja ketika itu yang penyembah berhala, kan, dia nak sampaikan bahawa berhala itu adalah bukan sembahan yang sebenar. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai kena bakar. Kan? Bukan mudah benda itu. Daripada Ur, ingat tak? Kita minggu lepas dia cerita, daripada Ur pergi ke Haran. Haran macam nak senang faham, daripada kalau nak peta semenanjung Tanah Melayu ni, Ur ni macam kat Kelantan, pergi ke Bangkok sana tu, Haran, turun ke Baitul Maqdis. Turun ke Baitul Maqdis, kemudian pergi ke Mesir, duduk di Baitul Maqdis dan meninggal dekat sana tu, dekat Hebron. Maksudnya pindah susah dan sebagainya. Itu Nabi Ibrahim AS. Seterusnya, Nabi Musa sabar atas keinginan beliau membawa kaum Bani Israel dari perhambaan dan menghambat tentera Firaun. Okey, Nabi Musa pun sama, bukan senang eh. Okey. Jadi Nabi Musa alaihissalam ni antara yang masyhurnya adalah Firaun yang ambil dia tu adalah Firaun bapa. Yang dia lawan dia tu adalah Firaun anak. Ramses II tu anak putera mahkota yang sama-sama besar dengan dia. Yang ambil tu bapa. Kan? Jadi maknanya bapa Firaun yang pertama tu, Firaun yang pertama Ramses 1 tu bapa kepada Ramses 2. Dia yang jumpa Nabi Musa alaihissalam. Dia yang perintahkan untuk dibunuh anak-anak lelaki bawah 2 tahun. Jadi Sayyidatina Aisyah, isteri Firaun bapa ni, dapat anak ni, kemudian dia kata janganlah bunuh, belalah. Maka dibela, dibesarkan. Bersama sama dengan Ramses II,
maknanya apa adik-beradik angkat dia lah. Maka dia membesar bersama. Bila membesar bersama, dia rasa dia tu putera mahkota juga. Putera mahkota. Jadi bila dia besar, ada kawasan-kawasan dia, dia pun pergi satu hari pergi melawat. Bani Israel maknanya mengejek dia. Dia kata, Musa, jangan, bahasa tak senang faham ya. Jangan perasan sangatlah engkau tu putera mahkota. Engkau tu Bani Israel macam kita ni ha. Maka dia tak boleh terima dia. Balik tanya mak dia, mak betul ke saya sebenarnya Bani Israel? Lepas tu mak dia kata sebenarnya betul. Mak jumpa kau ni dekat ni ha. Dekat tepi sungai. Itu yang dia tak boleh terima pada permulaan. Jadi peristiwa kemudian peristiwa dia ada berlaku pergaduhan antara Bani Israel dan juga orang-orang Mesir, orang Kibti. Maka ketika itu dia sudah membela Bani Israel. Ada yang riwayat mengatakan ditolaknya, ada yang kata ditumbuknya sebab dia kuat meninggal orang Kibti ini. Maka kecohlah cerita, putera mahkota bela Bani Israel. Itu yang dia keluar daripada Mesir pergi ke Madian. Pergi ke Madian ya, Madian sana jumpa dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni dia ada anak perempuan, pendekkan cerita, kahwin dengan anak perempuan Nabi Syuaib. Minggu lepas kita dah belajar ada 4 orang nabi daripada bangsa Arab. Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salinkan balik kalau kita tak ingat ya. Kenapa saya suruh salin? Sebab sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Lepas tu disuruh dobit. Kalau belajar pondok tu, dobit tu maknanya tulis tepi-tepi kitab lah. Sebab sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. 4 orang Nabi Bani Israel daripada bangsa Arab, iaitu Nabi Syuaib AS, Nabi Hud AS, Nabi Saleh AS dan Nabi kita Muhammad SAW. Okay. Yang lain pada bangsa-bangsa lain dan juga Bani Israel. Jadi bapa mertuanya Nabi Musa ni adalah bangsa Arab lah, Nabi Syuaib. 10 tahun duduk kat sana, dengar bapa meninggal. Ramses satu meninggal, bapa meninggal. Naik adik-beradik dia ni lah. Adik-adik naik je raja dah rupanya. Nak ziarah adik lah. Itu yang dia start balik ke Mesir balik. Sampai dekat Mesir, sampai dekat apa nama Bukit Tur Sina, itu dapat wahyu. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Balik kepada, pergilah kamu kepada Fir'aun, dia dah melampau batas. Rupanya yang adik ni lagi teruk daripada bapak. Adik ni sampai mengaku Tuhan. Jadi itu yang dia pergi Mesir. Pergi Mesir tu dua tujuan dia. Pertama apa? Pertama mengajak balik Fir'aun, kau ni bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan ya. Satu. Yang keduanya iaitu bebaskan Bani Israel daripada lafaz penghambaan. Okay, Bani Israel ni dia duduk kat Mesir. Ingat tak minggu lepas kan? Nabi Musa kan daripada sekitar Jerusalem sana, jadi dia kena buang, bawa ke Mesir. Itu yang Bani Israel berada di Mesir. Jadi bertahun-tahun duduk di Mesir. Jadi atuk-atuk diorang ni melafazkan lafaz penghambaan dengan orang Kibti. Okeylah, kita ni dah baik sangat, kita Bani Israel ni akan khidmat kepada bangsa Kibti sebagai hamba. Itu yang kenapa Nabi Musa ataupun orang Israel tak boleh cabut lari je. Kenapa tak boleh cabut lari je? Padahal dia seksa kita lari je lah. Sebab lafaz penghambaan tu. Jadi maknanya lafaz penghambaan tu yang kena lepaskan dulu. Kan? Jadi maknanya izhab ila Fir'aun innahu tagha, dua. Satu, bebaskan lafaz penghambaan. Yang keduanya, balikkan bahawa penyembahan Allah tu satu. Benda tu mudah ke? Susah eh? Lepas tu dia sebagai pada ulul azmi. Jadi maknanya pendekkan cerita, maka dalam nak misi kedua-dua ni Allah tunjukkan banyak mujizat. Tiba-tiba laut jadi mana air, sumber air jadi darah, belalang-belalang banyak, katak banyak kan? Maksudnya banyaklah. Itu yang last sekali Nabi Musa jumpa Fir'aun, jumpa Ramses 2 ni. Dia kata, "Dek, ginilah cerita dia. Last
kan? Setiap kali datang benda masalah, maksudnya awak minta supaya saya doa pada Allah ni, tarik balik. Bila tarik balik, tak nak beriman pula. Tak nak beriman pula, kan? Last. Kali ni kalau tak nak beriman, dulu bapa kita pernah bunuh anak bawah 2 tahun. Kalau tak nak beriman juga, mana-mana anak yang tak beriman bawah 2 tahun juga, maka akan Allah akan ambil mati. Kan? Kebetulan Ramses 2 ada anak kecil putera mahkota bawah 2 tahun. Bapa dulu pernah suruh bunuh anak bawah 2 tahun kan? Akan benda yang sama berlaku. Maka Nabi Musa balik kepada kaum dia, seluruh Bani Israel minta buat sembelihan korban. Buat sembelihan korban. Kan? Tarikhnya bila? 10 Zulhijjah. Sama macam tarikh disyariatkan balik korban kat kita. Jadi syariat korban tu, zaman Nabi Ibrahim disyariatkan, zaman Nabi Musa disyariatkan balik, zaman Nabi kita disyariatkan balik. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tu pun sembelih korban. Jadi pada malam itu, mana-mana rumah yang ada darah korban, malaikat bala tak datang. Kan? Yang tak ada, mati anak bawah 2 tahun, termasuk anak Ramses 2. Maka pagi itu Ramses pun bangun-bangun, anak dia meninggal, marah dia. Apalah Musa kau punya Tuhan ni kan? Aku tak nak beriman, mati pula anak aku. Kan? Maka marah-marah, dia kata, ginilah, kau nak sangat kan? Nak sangat supaya Bani Israel ini bebas kan? Dah, aku bebaskan seluruh Bani Israel, berambus semua daripada Mesir. Ha, terlepaslah lafaz penghambaan. Barulah Nabi Musa boleh bawa semua Bani Israel keluar. Kenapa sebelum itu tak bawa? Sebab lafaz penghambaan itu. Kan? Ha, semasanya bawa keluar. Jadi keluar sampai ke Laut Merah. Kan? Keluar sampai ke Laut Merah, iaitu satu Muharram. Satu Muharram tu dah sampai kat laut. Maka pergi ke arah laut tu, maka waktu tu Firaun kata, "Uish, kosong dah Mesir. Tak ada orang nak kerja dah. Sebab semua dah keluar." Dia kata, "Tak guna punya Musa. Alang-alang meninggal, alang-alang mati, biar semua mati." Tu dia kejar balik. Dia kejar balik, satu Muharram kejar balik. Jumpa Nabi Musa dekat Laut Merah tu, 10 Muharram. Genap sebulan. 10 Zulhijjah, 10 Muharram. Genap sebulan. Itu yang dibelahkan laut pada 10 Muharram. Kan? Maka Nabi Musa pun lepas. Maka Nabi apa nama, Firaun cuba kejar, dia katupkan balik. Jadi Nabi Musa tu, kenapa ulul azmi? Tak susahnya tu, bukan mudah kan? Dia nak bawa cerita kaum dia tu, bersabarnya itu, sebab tu dikenal sebagai ulul azmi. Okey, kemudian seterusnya, Nabi Isa. Nabi Isa sabar kerana beliau tidak pernah membuat rumah. Dalam arti, beliau hidup dari sesuatu tempat ke tempat yang lain. Sesetara kesabaran Nabi Muhammad. Okey, Nabi Isa dulu, kita cerita. Apa susahnya Nabi Isa? Okey. Nabi Isa ni, daripada kecil, dia lahir daripada rahim satu orang perempuan yang mulia, iaitu Sayyidatina Maryam. Okey. Maryam ni anak angkatnya Nabi Zakaria. Anak angkat Nabi Zakaria. Jadi Maryam ni asal daripada Nazareth. Nazareth ni 200 km daripada Jerusalem. Jadi dibesarkan Maryam ni, jadi Maryam ni berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Jadi bila dah besar, dia berulang ke kampung dia. Macam nak senang faham, 200 km mana sini? Sini ke mana 200 km? Melaka dia. Balik Melaka lah, contoh. Ataupun kalau ke atas tu mungkin ke Ipoh lah. Jadi maknanya sebulan sekali dia akan balik Ipoh. Bukan balik Ipoh kan, nak senang faham. Nazareth tu eh, Nazareth. Berulang, Ipoh, Jerusalem. Ipoh, Jerusalem. Sampai satu ketika balik kampung dekat Nazareth, satu tempat bernama Bisharah. Tambahkan kat catatan kita tu, Bisharah ni malaikat jumpa dia, cerita akan mengandungkan Nabi Musa, Nabi Isa. Patah balik Jerusalem dah mengandung. Macam mana nak cerita? Kan? Maka orang kata, kau kan keturunan mulia, macam mana nak mengandung ni? Maka ketika itu dia lari, bukan dia bawa diri pergi ke Baitul Laham. Baitul Laham ni 20 km dari Jerusalem, melahirkan Nabi Isa kat sana. Maka ingat dah lahir okeylah. Ingat dah lahir okeylah. Alaiki udah ila Urusalim.
kau kena balik ke Jerusalem balik. Alamak, ingatkan settle lah. Allah perintahkan balik ke Jerusalem. Balik ke Jerusalem, nak cakap macam mana? Orang tuduh dia mengandungkan anak luar nikah. Jadi dengan membawa anak kecil itu, Nabi Isa bercakap. Nabi Isa bercakap bahawa aku ni adalah hamba Allah. Maknanya apa, diperintahkan aku untuk solat, madum tu hayya, selagi mana aku, maknanya selagi mana aku hidup dan sebagainya. Ingatkan, okey, selesailah. Anak dah bercakap. Jadi tak adalah tuduhan mengandungkan anak haram. Rupa-rupanya kecil-kecil bercakap pun jadi masalah juga. Raja rasa tercabar. Ui, kecil-kecil boleh bercakap, besar-besar macam mana nanti? Raja nak bunuh dia ni. Dibawa lari pergi ke Mesir. Di satu tempat nama Bahat Nasa. Silentkan nama ni. Bahat Nasa. Di satu tempat bernama Bahat Nasa. 4 tahun. 4 tahun duduk di Bahat Nasa. Raja meninggal. Raja Herod, Herod the Great, meninggal. Barulah rasa selamat daripada Mesir balik kampung ke Nazareth. Jadi Nabi Musa dibesarkan, Nabi Isa dibesarkan di Nazareth. Dekat Nazareth sana. Nazareth dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah. 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 Dalam bahasa Arab Nazareth tu Nasirah. Sebab itu orang-orang Kristian dipanggil dalam bahasa Arab orang-orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani? Orang daripada Nazareth. Jadi besar kat Nazareth. Besar kat Nazareth itu yang berlaku banyak peristiwa. Kan kita dengar macam mana orang Bani Israel diubah jadi monyet. Kunu kiradatan khasiin. Itu sebab kat Nazareth lah. Sebab kat Nazareth tu ada satu tasik, nama dia Tasik Galili. Tasik Galili ataupun Buhairah Al-Jalil, kan, kalau dalam bahasa Arab Tasik Galili, ya. Tasik Galili ni besok akhir zaman antara tanda Ya'juj dan Ma'juj nak keluar, kering Tasik Galili. Dan Tasik Galili saban tahun akan kurang 1 meter air. 1 meter kan? Kalau konsisten 1 meter dia turun, dia tinggal 50 meter je dalam dia. Mana lagi 50 tahun lah nak kering. Kalau konsisten lah 1 meter. Okey. Sampai dekat Nazareth, dia besar kat Nazareth, besar kat Nazareth. Maka dah kat Nazareth, dengar cerita orang dekat Jerusalem telah merubah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Maka daripada Nazareth dia pun datang ke Jerusalem. Nak senang faham? Ustaz kampung, nak senang faham, datang ke Kuala Lumpur. Kemudian sampai ke Kuala Lumpur, marah-marah Ustaz Kuala Lumpur. Tentulah Ustaz Kuala Lumpur marah balik. Kau ni siapa? Nak senang faham, bukan macam tu, nak senang faham. Jadi sampai dekat Jerusalem, orang Jerusalem tak terima dia lah. Ahli kitab tak terima dia. Maka dituduhlah dia ni sesat. Dahlah sesat, dia kata ada skandal pula. Dia kata, nak senang faham, dahlah Ustaz kampung, ada skandal pula. Skandal dengan siapa? Dengan satu orang, orang perempuan. Orang perempuan ni kawan dia berdakwah. Nama orang perempuan ni Maryam Majdaliyah. Maryam Majdaliyah. Maryam daripada kampung Majdal. Maryam Majdaliyah ataupun Versi, kalau orang putih, Mary Magdalene. Siapa biasa dengar kalau baca kisah-kisah ni, Mary Magdalene, Maryam Majdaliyah. Ada kata, dah lah Ustaz kampung, ada skandal pula dengan Mary Magdalene ni, Maryam Majdaliyah ni. Maka di fitrah, akhirnya nak dibunuh. Itu yang Allah sebut, وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tapi diserupakan dengan seseorang. Maka Nabi Isa diangkat ke langit. Kalau ikut hadis, di langit kedua. Tapi ceritanya susahnya perjuangan dia. Dahlah kena, daripada kecil, Nabi Isa daripada kecil. Kena tuduh itu, ini dan sebagainya. Dia daripada kecil Nabi Isa tu. Okay, last kali. Ulul azmi adalah, sila.
Ini sementara. Sementara kesabaran Nabi Muhammad sudah sangat masyhur dan tidak asing lagi dengan kita. Okey, so cerita Nabi Muhammad saya tak cerita lah ya, sebab kita dah tahulah sebab Nabi kita betapa sukarnya baginda berdakwah untuk kaum dia. Dan sebenarnya cabaran yang agak yang paling mencabar Nabi SAW, dia bukan diutus untuk bangsa Arab semata-mata. Dia diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan itu yang lagi besar. Kan maksudnya cabaran dia tu. Jadi kalau bangsa Arab semata-mata okey, ini yang dakwah dia tu perlu lebih lagi. Kan? Lepas tu Nabi pesan kepada sahabat-sahabat supaya sampaikan balighu anni walau ayah, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada aku walaupun sepotong ayat. Saya rasa kita dah tahu dah mana sejarah Nabi kita Muhammad. Saya tak syarah di sini lah. Okey, jadi ulul azmi ini disebut dalam Al-Quran. Silakan. Pendapat di atas berdasarkan firman Allah. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalizan. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa ibn Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh pada azab kubur. Okey, jadi maknanya kami ambil daripada nabi-nabi itu perjanjian, dan daripada engkau tu maknanya Muhammad, daripada Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Wa akhazna minhum mitsaqan ghalizan, maknanya perjanjian yang teguh. Maknanya susah pun kena sampaikan. Itu dipanggil nabi-nabi ulul azmi. Nabi-nabi yang maksudnya mempunyai keazaman yang cukup tinggi. Okey, jumlah para nabi dan juga rasul. Okey, silakan. Jumlah nabi dan rasul. Dalam sebuah hadis disebut bahawa jumlah nabi-nabi Allah adalah 124,000 dan jumlah rasul-rasul Allah ada 313. Dalam sebagian riwayat lain adalah 314 dan riwayat lain lagi menyebut berjumlah 315. Okey, jadi jumlah nabi ada 124,000 orang daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, 124,000 orang. Daripada 124,000 orang ni, maka 313 dilantik menjadi rasul. So kita dah tahu dah apa beza nabi dan juga rasul. Ada pendapat kata 314, ada pendapat kata 315. Maknanya yang masyhur 313 dilantik menjadi rasul. Dan di antara 313 dilantik menjadi rasul, 25 disebut dalam Al-Quran. Maksudnya yang kita bacalah yang pada minggu lepas, 25 tu yang disebut dalam Al-Quran yang kita kenal, nabi-nabi itu. Okey. Seterusnya itu kita boleh baca sendiri je. Itu pembahasan-pembahasan dari ayat Quran mengenai jumlah nabi dan juga rasul. Okey. Kita terus kepada muka surat yang ke-24. Syariat rasul dan juga nasakh. Syariat rasul dan juga nasakh. Muka surat 24. Okey, sila. Syariat rasul dan nasakh. Telah selesai perbahasan kita bahawa ada beza antara nabi dan rasul. Sementara ulama masih berbeza pendapat. Apakah rasul pasti mempunyai syariat baru atau tidak? Menurut majoriti ulama, rasul tidak wajib mempunyai syariat baru kerana kadang-kadang mereka menyampaikan syariat nabi sebelumnya. Sementara menurut pendapat yang lain, rasul pasti mempunyai syariat baru sehingga nabi-nabi yang tidak mempunyai syariat baru seperti Nabi Daud atau Nabi Sulaiman tidak dapat disebut sebagai rasul. Pada pendapat yang terakhir ini bukan pendapat majoriti. Okey, so jadi syariat ni benda apa? Okey. Syariat ni adalah jalan hidup. Jalan hidup. So, jadi adakah setiap nabi, setiap rasul mempunyai syariat tersendiri? Makna jalan hidup tersendiri. Okey. Jadi ada pendapat nabi-nabi mesti kena ada syariat. Maknanya ada hukum hakam, jalan hidup tersendiri. Ada kata tak, kan? Jadi maknanya pendapat yang majoriti tak. Maksudnya ada nabi-nabi dan rasul-rasul, ada rasul-rasul dia menyambung syariat nabi terdahulu. Contoh macam katakan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dia tak ada syariat sendiri. Syariat dia adalah syariat Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita ingat tarikh kan,
Nabi Musa tu lebih kurang 1300 tahun sebelum Masihi. Minggu lepas kita dah belajar. Nabi Daud 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dia tidak membawa syariat di sini. Dia ikut syariat Nabi Musa alaihi salam. Maksudnya jadi tidak semua nabi-nabi itu ada syariat dia. Okey? Jadi maknanya ada khilaf, tapi majoriti dia begitulah. Okey. Seterusnya. Kemudian yang dimaksudkan dengan nasakh syariat, iaitu penghapusan syariat, adalah furu' syariat yang berkaitan dengan tata cara beribadah, halal menghalalkan atau haram mengharamkan dan lain-lain. Bukan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, jadi tauhid, iman terhadap kitab Allah dan hari akhir. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, akhlak yang mulia dan lain-lain. Artinya, yang berkaitan dengan akidah dan seterusnya tersebut, mulai masa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak pernah mengalami nasab sama sekali. Okey. Jadi syariat ni ada dua bentuk maknanya jalan hidup ataupun cara hidup yang diajarkan. Satu bentuk akidah. Akidah ni iaitu mengesakan Allah. Jadi ajaran tauhid. Tauhid ni maksud dia wahid, esa. Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak berubah. Zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sampai akhir zaman pun maknanya itu tak berubah. Risalah Nabi mengenai tauhid, iaitu mengesakan Allah. Jadi benda ni dah kadang-kadang ada nabi-nabi setengah-setengah zaman Nabi, antara Nabi dengan Nabi berubah. Kaum tu dah ajak menyembah patung lah apa, maka datang Nabi bawa balik tauhid, mengesakan Allah. Sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW itu tak berubah. Yang berubah dia adalah yang bagian hukum hakam ni. Itu berbeza. Contoh, syariat Nabi Musa kalau dalam bab babi ni dia tak ada samak. Maksudnya kena babi, baju ni buang terus. Kalau kena badan ada cara cuci dia. Babi buang terus. Sebab itu benda halal ataupun haram dalam syariat Nabi Musa lebih keras lagi, lebih ketat lagi. Halal dalam bahasa Hebrew dipanggil kosher. Jadi orang Yahudi takkan makan babi. Dia memang keras dalam bab tu. Orang Islam pun sama. Orang Nasrani dah diubah. Dia boleh makan babi. Padahal Nabi Isa tak pernah. Maksudnya tak ada Nabi yang menghalalkan babi lah. Tak ada Nabi. Sebab itu besok waktu Nabi Isa AS turun balik ke muka bumi, ingat tak kalau kita pernah belajar, Nabi Isa akan menghapuskan dua benda. Lepas dah settle Dajjal ni, dia akan menghapuskan dua benda. Satu salib. Sebab salib tu fitnah pada dia. Yang keduanya babi yang dibela. Babi yang dibela, fitrah pada dia juga. Kan, sebab dia tak pernah menghalalkan babi. Kan, maksudnya jadi kalau baca hadis tu semata-mata macam babi. Ush, apa sebab babi kat hutan tiba-tiba nak diburu ni kan? Tak, dia babi yang dibela. Sebab dia fitrah pada syariat dia. Kan? Jadi maknanya jadi yang itu macam syariat Nabi Muhammad ada samak atau sertu. Ada babi kita pakai air tanah. Bagi orang Yahudi tak ada. Baju kena babi buang terus. Ni kapet kena babi kena buang terus. Itu syariat. Hukum hakam ada nasikh. Ada nasakh tu maknanya ada benda yang maknanya syariat kemudian dihapuskan, syariat yang terlepas dari sudut hukum hakam. Tapi sudut akidah tak ada. Akidah sama. Akidah mengesakan Allah itu sama. Tauhid dipanggil ya, mengesakan Allah. Okey, terus ya. Syariat Nabi yang dinasakh oleh Nabi setelahnya bukan berarti nasakh secara total, tetapi mungkin sebagian syariat saja. Dalil bahawa akidah atau maksud mereka sama adalah hadis Al-Anbiya ikhwatu min aladi wa umahatuhum syadda wa dinuhum wahid. Para nabi itu saudara dari ayah yang ibunya berbeza-beza dan agama mereka satu. Okey, maknanya ada yang maknanya tak, bukan semua dinasahkan.
bukan semua yang di maknanya di di padang. Contoh macam syariat korban. Korban Nabi Ibrahim ada, zaman Nabi Musa ada, disyariatkan balik pada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji, haji zaman Nabi Ibrahim ada, disyariatkan balik kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maknanya ada yang dinasahkan, ada yang nasah sebahagian. Tapi bab tauhid tak, tauhid sama. Ah, tu dipanggil syariat rasul dan juga nasah dalam tajuknya. Okey, seterusnya silakan. Imam Nawawi berkata bahawa hukum-hukum agama yang tauhid dan juga adalah akhlak para nabi adalah sama. Walaupun sifatnya berbeza, sementara furu' syariat mereka berbeza-beza. Sementara dalil tentang bahawa rasul mempunyai syariat dan furu' fikih yang berbeza adalah likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Maidah. Okey, so di maknanya Nabi SAW sebut bahawa, dalam Quran Allah menceritakan bahawa bagi setiap umat itu dia ada syir'atan wa minhaja, syariat kan, syir'atan syariat dan juga aturan ataupun minhaj ni manhaj, iaitu cara lah, jalan-jalan jalan-jalan cara hidup yang jelas ataupun yang terang. Okey, okey. Pembahasan seterusnya dalam bab ini habis kat situ, habis kat sini, sebab seterusnya ini adalah membincangkan adakah Nabi pertama tu Nabi Adam ke ataupun Nabi Nuh. Ha, itu kita boleh baca sendiri, dia straightforward je kan. Ha, so bahasa seterusnya, jadi yang dalam bab ni adalah mengenai syariat dan nasah telah dibincangkan sampai kepada yang kita baca ni lah. Okey, jadi kita boleh buka kepada muka surat yang ke-32, tajuk terakhir pada malam ini, iaitu mukjizat dan irhash. Mukjizat dan irhash. Apa tu mukjizat, apa tu irhash? Okey. Okey. Dalam dunia ni, setiap benda berlaku dengan dipanggil sunnatullah. Okey, salinkan benda ni biar kita faham ya. Sunnatullah ni maknanya peraturan alam. Peraturan alam ya. Peraturan alam. Jadi setiap benda dalam dunia ni dia ada sunnatullah dia, peraturan alam. Okey. Peraturan alam ada dua. Satu dipanggil alami. Alami ni nak senang faham alami ni nak senang faham adalah Allahumma salli wa sallam, benda-benda yang berkaitan dengan hukum alam. Okey, alami ni hukum alam. Contoh api itu membakar. Api itu membakar. Jadi maknanya kita jumpa api dekat ceras dengan kita jumpa api dekat Bangkok sama je, dia akan membakar. Kita jumpa api dekat China, kita pergi China, jumpa api dekat US sama je, api itu membakar. Kan? Itu sunnatullah, dia panggil alami. Dia panggil apa nama, hukum alam dia lah. Ataupun dipanggil apa, law of nature. Kalau bahasa nak sampam, kalau bahasa gini, law of nature maknanya hukum alam ni lah. Itu benda yang berlaku. Okey, okey. Yang keduanya dipanggil sebab musabab. Sebab musabab ni iaitu cause and effect. Cause and effect yang maknanya buat tu benda dan ada kesan dia. Contoh kalau kita belajar akan pandai, akan fahamlah benda tu. Kita berusaha akan berjaya. Manjada wa jada. Itu maknanya hukum alam. Hari ni kalau dia kata kita nak supaya pokok tu tumbuh kena tanam. Itu cause and effect, kena ada sebab musabab ni ya. Nak bahagia rumah tangga kena usahakan. Dia takkan tiba-tiba bahagia, tak ada. Kan? Bergaduh belajar cara memujuk kan. Belajar bertimbang rasa. Itu nak bahagia. So maksudnya dia ada cause and effect, dia ada sebab musabab dia. So sunnatullah ni ada dua kan? Satu law of nature, hukum alam, yang keduanya sebab musabab. Okey. Tapi ada keadaan-keadaan dipanggil di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Benda-benda ajaib lah ya. Benda-benda ajaib ada di luar kebiasaan. Biasanya api tu membakar, tiba-tiba Nabi Ibrahim api tu sejuk tak membakar dia.
Eh, pelik ni kan? Ha, pelik ni kan? Itu luar biasa kita panggil. Jadi luar biasa tu, dia ada lima keadaan. Apa tu luar biasa? Di bahasa Islam, apa tu luar biasa? Ada lima keadaan. So, sebenarnya luar biasa tu lima keadaan. So, dalam keadaan biasa, dia panggil sunnatullah. Sunnatullah tu maksudnya, maknanya hukum alam ni akan berlalulah. Dan Allah sebut, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan dapati sunnatullah tu berubah-ubah. Itulah benda dia. Tapi, ini di luar kebiasaan ni. Biasanya pisau tu tajam. Tiba-tiba ada orang kena pisau tak lut. Ini luar biasa ni. Luar biasa itu ada lima keadaan dia. Jom kita baca. Mujizat dan Miraj. Okey, mula-mula Ustaz. Ulama Ahli Sunnah. Ulama Ahli Sunnah telah mempunyai hal-hal luar biasa yang keluar dari manusia dari karikah di mana menjadi imam kita itu. Okey, gariskan istilah dia. Luar biasa ni dalam bahasa Arab, bahasa kitab dia dipanggil khawarikul adah. Khawarikul adah, adah tu adat. Khawarik tu maknanya yang mencari adat, maknanya yang tidak biasa bagi adat, tidak biasa bagi kebiasaan. Khawarik adah, khariqul adah atau khawarikul adah, itu istilah dia. So jadi kalau paling kurang kalau orang sebut tu kita okey, khawarikul adah tu istilah untuk kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ni dia ada lima keadaan dia. Kejadian luar biasa dipanggil khawarikul adah. Okey. Yang pertama, tuliskan situ yang pertama, mukjizat. Yang pertama, kejadian luar biasa tu dipanggil mukjizat. Silakan Ustaz. Mukjizat adalah hal luar biasa yang keluar dari Nabi atau Rasul sebagai bukti bahawa risalah yang dibawanya adalah benar dari Allah. Dan mukjizat tersebut harus bersamaan dengan pengakuan sebagai Nabi disertai ketidakmampuan lawan yang bertahan. Mukjizat ini tidak boleh dipelajari atau diusahakan sebagaimana cara-cara nubuah. Oleh sebab itu, salah satu penyebab kekufuran kaum ahli falsafah adalah mengingkari ketetapan ini bahawa darjah uang belum mereka boleh dipelajari. Okey, jadi benda yang khawarikul adah ini ataupun luar kebiasaan, kalau pada Nabi dia panggil mukjizat. Jadi Nabi-Nabi ni banyak mukjizat-mukjizat dia, benda-benda pelik. Contoh Nabi Ibrahim tak pandainya tak lut ke api. Okey. Contoh apa? Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan haiwan. Dia boleh faham bahasa haiwan. Nabi Daud ni dia boleh melenturkan besi. Besi ni tuan-tuan sekalian, besi ni untuk dia jadi lembut, dia punya temperature dia 750 darjah Celsius. 750 darjah Celsius, darjah Celsius ni dia boleh jadi lembut ya. 100 darjah Celsius air boleh menggelegak. Besi belum lagi. Sampai lebih kurang 700 darjah Celsius dia akan lembut, boleh dicanai. Canai bentuk dan apa-apalah kita bentukkan. Untuk dilebur 1500 darjah Celsius. Lebur cair, melting cair ya. Boleh bayang tak? Dalam ketika-ketika nak mukjizat Nabi Daud itu melenturkan besi, berapa panas tangan dia tu? Berapa panas tangan dia tu yang dia boleh leburkan besi tu? Kalau itu terkena manusia macam mana tu ? Tapi dalam keadaan biasa tak ada. Biasa. Dia salam orang biasa. Tapi ketika dia nak letur besi tu, tangan dia tu berapa panas tangan dia tu? Kalau ikut keadaan biasa. Tapi khawarikul adah, maka keadaan luar biasa. Bagi Nabi dipanggil mukjizat. Nabi kita Muhammad boleh belah bulan. Macam mana nak belah bulan tu, tuan-tuan sekalian? Macam mana belah bulan tu? Belah benda lain, logik bulan boleh belah macam mana? Nabi kita Muhammad dekat satu peperangan, air tak cukup. Nabi minta bekas air, celup tangan, keluar. Air tak berhenti, kita ambil kejap lagi bekas, celup, kan ada air menitis kan? Lagi seminit, berhentilah air tu. Ini celup, air tu tak berhenti-berhenti. Boleh digunakan sampai 3,000 orang tentera.
Itu mujizat. Maksudnya benda pelik. Khawarikul adah. Kalau bagi manusia dipanggil, bagi nabi dan rasul dipanggil mukjizat. Okey. Yang kedua dipanggil irhash. Tuliskan nombor kedua tu. Nombor kedua tu irhash. Okey, sila Ustaz. Irhash adalah hal yang biasa yang keluar dari seseorang yang tidak menjadi nabi. Dan menurut pendapat yang kuat, seluruh nabi yang ketika mereka telah mencapai umur dewasa iaitu umur 40 tahun. Okey, jadi nabi-nabi, bakal nabi ni dia ada kejadian-kejadian luar biasa dia. Jadi kejadian luar biasa dia sebab dia bukan nabi lagi, dia panggil irhash. Kan? Dia belum nabi lagi. Contoh, kalau satu hari nanti kita boleh pergi ke Syria. Pergi Syria, dekat Syria sana tu ada bekas tapak pasar lama. Pasar lama dekat pasar lama situ, dekat situ tu Nabi SAW pernah duduk atas unta. Pakcik Nabi Abu Talib, dia bawa Nabi pergi berniaga, pergi ke Syam, pergi tanah Syam dekat bekas pasar lama tu. Jadi satu hari lepas dah habis berniaga, lepas dah habis maknanya macam expo tu lah, tak salah faham expo tu, ahli kitab panggil rombongan Abu Talib, panggil dia kata jemput makan. Jadi Abu Talib kata, Muhammad, kau tunggu dekat luar, maksudnya tunggu dekat jaga barang-barang perniagaan lah. Jadi Nabi tunggu tu atas unta, batu yang unta tu duduk mencair, ada bekas sampai sekarang tapak kaki unta itu, dipanggil mabrukun naqah. Salin, ini kita tahu, ataupun nak tambahkan nanti boleh Google ke apa ke, siapa tak tahu kat Google ada ke tak. Mabrukun naqah, maknanya bekas tapak kaki unta yang Nabi jaga barang perniagaan tu. Sedangkan Nabi umurnya kurang lebih 12 tahun, belum Nabi lagi. Tapi kejadian pelik itu bagi bakal Nabi dan Rasul dipanggil irhash. Kan? Itu kedua. Maknanya, tapi ulama' ada pendapat bahawa irhash tu karamah. Bawah tu disebut. Silakan. Terus, Ustaz. Karamah adalah hal luar biasa yang muncul dari tangan wali Allah serta tidak dapat dipelajari atau dengan mengamalkan lebih-lebih khusus. Wali Allah adalah seorang yang sempurna dalam mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Okey. Jadi maknanya bagi wali Allah, wali ni orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada kejadian luar biasa juga. So dipanggil karamah. Karamah. Kalau kita pergi ke Surabaya, dekat dengan makam Sunan Ampel, ada satu masjid. Masjid itu dinamakan Masjid Kiai Bolong. Siapa orang Jawa kat sini boleh terjemahkan tak? Betul tak makhraj saya tu? Kiai Bolong. Bolong ni maknanya lubang. Lubang ya. Waktu Kiai Bolong ni dirikan masjid tu, dia kata, okey, kita punya kiblat arah sini. Dipertikaikan oleh orang setempat. Pak Kiai, apa betul ke kiblatnya sini? Kok tak percaya dekat aku ya? Kan? Dibuat lubang dekat mihrab. Okey, lubang, kau tengok. Orang tengok, kok nampak Kaabah gitu ya? Jadi masjid itu dinamakan Masjid Kiai Bolong. Ada sama sekarang. Dia itu waliullah. So benda kejadian itu dipanggil karamah. Bagi orang-orang waliullah ni ya. Silakan. Seterusnya. Sebagian ulama disebutkan ulama yang ada masyhur dalam buah al-Mustarshid, termasuklah irhash dalam jenis karamah. Dan termasuk jenis karamah pula adalah ma'unah. Jadi sebagai ulama kata irhash tadi adalah karamah. Ada ulama kata irhash bukan karamah. Irhash untuk bakal nabi. Okey. Okey, seterusnya. Yang keempat. Okey. Yang keempat. Mana kejadian luar biasa yang keempat, istilah dia. Silakan. Ma'unah adalah hal luar biasa yang muncul dari mukmin yang taat, tidak fasik dan tidak pula terbuai dengan hal luar biasa tersebut. Berbeza dengan kemampuan orang-orang yang merasa dirinya mempunyai kemampuan lebih sehingga ia terbuai dan lahirlah kesombongan atau merasa mempunyai kelebihan. Okey, kejadian luar biasa bagi orang-orang biasa. Orang biasa ni maknanya hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, mana orang beriman.
tapi dia tak sampai wali Allah. Biasa-biasa sembahyangnya biasa, zikirnya biasa, puasanya biasa-biasa, datang kuliah pun biasa-biasa, mengantuk-mengantuk macam tu lah, eh? Tapi oleh kerana dia tu orang yang baik, kadang-kadang ada kejadian luar biasa bagi dia. Itu dipanggil ma'unah. Istilah dia ma'unah, eh? Bukan al-ma'unah bukit jenalik tu, bukan dia ma'unah, istilah dia, eh? Ma'unah ni. Dan mungkin antara kita pernah rasa benda tu, kita tak, mungkin tak perasan kan, benda-benda yang benda ni macam mana, ikut logik susah nak buat tapi boleh buat kan, maknanya ma'unah. Ma'unah ni maknanya pertolongan luar biasa bagi orang yang biasa-biasa, tak wali Allah, mungkin kita macam kita-kita ni, tapi dapat benda tu, itu dipanggil ma'unah. Okay. Kemudian Ustaz, istighfar adalah sesuatu yang luar biasa yang keluar dari orang fasik yang terkucur dengan kemampuannya. Okay. dan istilah istidraj. Okay. Istidraj ni adalah orang yang nak berusaha mendapatkan benda luar biasa ni. Dia berusaha dapatkan, eh? Okay. Dan dia usaha dia tu dengan cara yang tak betul. Allah bagi juga, tapi istilah dia istidraj. Contohnya, orang nak boleh jalan atas air. Macam mana Nabi Isa contohnya kan? Boleh jalan atas air contohnya. Dia pun mengamalkan benda-benda termasuk sihir. Maka Allah bagi juga boleh jalan, tapi itu istidraj dia panggil. Kan? Maksudnya Allah bagi tapi dalam keadaan yang Allah maknanya biar dia makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istidraj, itu istilah dia. Okey, seterusnya. Sihir adalah hal luar biasa dari orang yang fasik atau orang kafir yang mempelajari sebab-sebab tertentu. Masuk kategori sihir adalah tukang ujung, dukun yang susun dendek, yakni kahin, sulam dan lain-lain. Ingin lebih jauh mengetahui tentang masalah ini, silalah tengok kitab Umur Al-Mustarsil dan Al-Fawaid Al-Makiyah atau kitab-kitab yang lain. Okay, nak belajar pasal benda-benda luar biasa ni, maknanya boleh rujuk kitab-kitab yang demikian. Ataupun nanti insyaAllah kita boleh buka kitab bahagian benda-benda yang maknanya luar biasa-luar biasa ini. Okey, sebagai penutup ya. Okey. Ada setengah-setengah amalan Nabi ajarkan kepada kita, benda tu ada, siapa yang buat benda tu dia dapat dua benda. Satu dipanggil pahala, satu lagi dipanggil fadlah. Fadlah ni kelebihan amalan. Kelebihan amalan tu ada juga, eh? Maknanya setengah-setengah amalan, kalau kita amal, dia bukan saja dapat pahala, tapi dapat fadlah. Fadlah tu kelebihan amalan. Ha, so maksudnya, jadi boleh juga nak amalkan, tapi ulama kita sebut, jangan tumpulah kepada kelebihan amalan itu, sebab takut kita tertipu dengan syaitan. Amal-amal solat duha, kenapa? Nak dapat pahala solat duha satu, nak dapat kelebihan murah rezeki, ha? Alhamdulillah, bagus, tapi takut tertipu dek syaitan. Beramal bertahun-tahun, tiba-tiba kita rasa tak murah-murah rezeki pun, malas aku dah sembahyang duha, maka kita meninggalkan sembahyang duha tu, ha, kan? Dia takut kita mengamalkan satu benda tu mengharapkan fadlah semata-mata, takut kita tertipu dek syaitan. So amalkan amalan-amalan yang ada kelebihan, tapi niatkan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah kalau redha, lebih daripada tu pun kita boleh bagi. Allah boleh bagi lebih daripada tu pun. Kita sembahyang duha, kita memang ada kelebihan murah rezeki, tapi sebab kita nak cari redha Allah, secara tak perasan Allah bagi lebih daripada tu. Mungkin tak nampak kita murah rezeki tu, tapi rupanya dapat kesihatan. Oh, makin berumur makin sihat. Mungkin dapat anak yang soleh, mungkin dapat isteri yang solehah, suami yang soleh. Bah Allah kalau redha, lebih daripada tu Allah boleh bagi. Allah sebut dalam Quran kan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bahawa siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar bagi permasalahannya dan dikurniakan rezeki sumber yang tidak disangka-sangka. Ha, so kalau nak beramal, niat untuk dapat benda-benda fadlah ni, maknanya bagusnya ubahkan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bisawab. Okey, sekian saja insya-Allah. Panjang umur berrezeki, kita jumpa untuk kelas akan datang. Aku qulu qawli ma sami'tu, astaghfirullah li wa lakum.
warisail muslimin faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.